Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Galaxy Note 10 dijangka akan dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Menurut Samsung, mereka akan melancarkan Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus pada tahun ini. Video acah peranti ini telah dikongsi oleh pihak Samsung pada laman rasmi serta akaun media sosial mereka. Galaxy Note 10 Plus bakal hadir dengan skrin yang lebih besar serta mempunyai rekaan skrin Infinity O dengan kamera pada bahagian bawah skrin. Huawei kini hadir dengan kemaskini harga bagi siri Huawei P30 dan Huawei Nova 3i. Huawei P30 ditawarkan pada harga RM2,299, manakala Huawei P30 Pro pula ditawarkan pada harga RM3,399. Untuk siri Huawei Nova 3i, peranti ini ditawarkan pada harga RM799. Huawei juga turut mengumumkan yang mana kini peranti mereka hadir dengan tempoh jaminan selama 2 tahun lamanya untuk sejumlah model terpilih. Ini termasuk siri Mate 20, siri P30, siri MediaPad M5 dan juga siri Nova 4. Mengenai Huawei lagi, mereka berharap agar dapat membawa masuk peranti 5G seawal tahun ini ke Malaysia. Antara peranti dengan sokongan 5G ini adalah Huawei Mate 20X 5G serta telefon boleh lipat Huawei Mate X. Buat masa ini, terdapat perkara yang perlu dilihat dari segi penawaran, spektrum dan lain-lain dan tarikh rasminya belum diumumkan lagi. Seterusnya, pemilik MacBook Air 2018 layak menerima program gantian papan logik percuma. Menurut Apple, pengguna layak menerima gantian kerana terdapat masalah pada bahagian kecil komputer riba yang dihasilkan. Pengguna yang mempunyai masalah papan logik akan menerima email dari Apple bagi mendapatkan alat ganti secara percuma. Akhir sekali, Parlimen Malaysia melakar sejarah membuka sebuah kedai serbaneka pintar nir tunai pertama di dunia. Kedai serbaneka pintar ini dikuasakan oleh aplikasi Bingo Box. Pengguna haruslah memuat turun aplikasi khusus, kemudian mengimbas kod QR sebelum memasuki kedai berkenaan. Kedai serbaneka yang dinamakan Kedai Serbaneka Pintar Simplicity ini menggunakan sistem pembayaran nir tunai di samping beroperasi selama 24 jam. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.